Oke, di sini saya akan melakukan percobaan lava lem ya. Lava lem itu bahan-bahannya ada minyak, minyak, terus ada cuka, ini baking soda, sama ini ada pewarna makanan. Nah, kalau alatnya di sini ada botol, terus wadah kecil kayak gini atau ini kecil sama sendok besi. Oke. Nah, mari kita langsung ke percobaannya ya, guys. Pertama-tama kita buka baking soda dulu ya, guys. Oh, ini masih segelan, guys. Nah, ini udah cukup terbuka ya, guys, baking sodanya. Ini nggak wajib. Tapi saya pakai ini biar gampang masukin ke dalam botolnya, guys. Jadi gini ya. Kita masukin sekitar 2 sampai 3 sendok ya, guys. Kita masukin 2 sendok. Dan 3 sendok, oke. Okay. Ini segini nih 3 sendok ya. Nah, setelah itu kita kesampingkan dulu masalah botol ya. Habis itu kita buka pewarna. Ini bukanya gimana lagi? Sediakan tisu ya buat jaga-jaga teman-teman. Kita masukkan di sini dikira-kira aja, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, segini aja mungkin sudah ya, guys. Masukin cuka, guys. Ini masih dosa semua ternyata. Kita masukkan cuka kira-kira ini gimana bentuknya. Kita masukkan juga kira-kira langsung teman kira-kira segi agak banyak kan, guys. Nah, segini kita tutup lagi, kita aduk ya. Aduk di sini, guys. Aduknya rata, dikira-kira aja kalau ngaduk rata itu. Kamu tumpah, guys. Ya udah siwir.
kan sudah guys, kita sudah pakai pewarna, sudah ini. Sekarang saatnya kita masukkan minyak ke dalam botol ini guys. Kita masukkan aja guys. Ini saya masukin sedikit doang ya. Oke. Terus kita masukin ini ke dalam botol. Dan seperti inilah hasil reaksinya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.